Jajanan pasar Indonesia. Jadi ini adalah game jajanan pasar Indonesia, berarti ada kue-kuenya ya. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana sih game ini. Ya, pertama harus ada petunjuk atau cara bermain ya. Pemain harus menduplikasi tampilan jajanan pasar semirip mungkin dengan tampilan contoh di kiri layar sebelum waktu habis. Amiga akan memperhatikan proses penataan kue pemain dan akan terlihat gembira ketika tampilan kue pemain semakin mirip dengan tampilan contoh. Semakin mirip tampilan pemain dengan tampilan contoh, semakin tinggi poin yang diperoleh. Ini kan ya contoh yang ada nampan di atas itu. Nah, kue-kuenya di bawah ini tidak beraturan. Nah, harus ditata sesuai yang ada di nampan di atas tersebut. Kalau mirip berarti benar. Dan ada yang Miga yang di sebelah sini, ikon orangnya ini, dia akan tertawa. Tapi kalau tidak pasti mesem mukanya. Ya, oke. Kita coba mainnya. Yuk. Nah, saya harus membuat seperti contoh. Waduh, kuenya tersusun-susun tuh dengan waktu seratusan ya. Oke, jadi saya mulai dulu dengan kue ini. Ayo. Iya. Kita atur, ditarik ya. Jadi dipencet dulu kuenya, akan keluar gambar tangan. Nah, baru kita tinggal seret, ditarik ya. Nah, kita ukur apakah posisinya udah sesuai apa belum ya. Nah, gini kali. Jangan terlalu naik. Kita turunin dikit. Ya. Kalau sudah pas, kita pencet lagi yang tangan. Tak ya. Nah, ini tidak bisa dirubah-rubah lagi posisinya. Nah, selanjutnya kita pencet kue yang kedua, tangannya keluar. Nah, tetap terus kita seret ya, karena kan contohnya kan seperti itu. Nah, iya, oke ya, ya seperti ini. Diatur kayaknya begini. Kalau benar-benar iya, diklik, nggak bisa bergeser ini, baru diklik kue yang terakhir, diseret ke sini, tarik 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 mang, tarik 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 tarik. Waduh, jadi secara online pengaturan kuenya juga nggak seperti secara konvensional ya, langsung diambil. Ini butuh waktu kita untuk menyeret kue-kue tersebut. Iya. Kemaju. Iya, mundur dikit. Maju dikit. Nah, kayaknya udah bisa ya. Coba saya klik. Wah, kan tertawa kan? Berarti saya benar. Skor 30. Kita lanjut lagi. Kuenya, berarti saya mulai dengan di atas dulu. Iya, nah pada saat saya klik kuenya kan keluar tangan. Jadi tangan ini sebagai apa ya, tanda bagi kita untuk bisa kita membawa kue itu maju mundur ya, kayak remote ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita rasa udah pas banget, udah pas banget kuenya, udah sesuai gambar, kita klik aja tangan. Nah, berarti udah nggak bisa kemana-kemana. Nah, kue selanjutnya. Waduh, waktunya 26, harus cepet-cepet nih. Jangan kita kelamaan di sini. Hello, hello, hello. Karena masih ada satu kue lagi yang harus kita kerjakan. Satu lagi, come on. Waduh, udah 19.
Kayaknya saya nggak bisa nih. Kelamaan belum kue yang lainnya. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting caranya seperti ini ya. Ya. Deh. Ya salah. Jadi seperti ini ya. Kalau salah pengaturannya, otomatis salah semuanya. Nah, kita lihat lagi. Kita atur lagi. Kayaknya waktunya nggak mencukupi. Ya. Oke. Jadi skor 30. Jadi seperti itu ya. Dalam kita bermain. Jadi kalau kita bermain, kita harus menata kue-kue tersebut seperti ya yang tadi. Nah, dan pada saat kita klik kue tersebut akan muncul ya gambar tangan. Nah, itu sebagai remote bagi kita atau sebagai alat ya bagi kita supaya kita bisa membawa kue tersebut mau ke arah atas, ke arah bawah. Ya, jadi sebagai navigator ya. Itu supaya bisa ya kita atur-atur kue tersebut. Oke, kita coba sekali lagi. Supaya bisa paham. Nah, itu kan kue-kue di atas kan kita harus atur seperti itu. Iya. Ya, ini kan saya sudah klik kan yang kue ini. Nah, kita atur. Atur sedemikian rupa kuenya. Di sini kali ya. Ya, mungkin sini. Oke. Baru kue yang ini. Kita tarik. Tarik. Kita tarik. Ini kalau pada saat tarik ada gambar buletannya kuning ya. Nah. Harus ingat ya. Ini kali. Nah, mungkin sudah. Yuk. Kue yang terakhir. Jangan salah ini. Salah. Coba kita tes. Hei, benar. Dia ketawa. Nah, kita tes. Biasanya kue kedua saya gagal ngaturnya. Maklum. Secara nyata juga saya kurang ya. Dalam penataan kue-kue. Tapi gak mengapa. Kita coba aja. Kan sangat bagus juga ya ini jadi pelajaran ya untuk anak-anak PAUD ya bagaimana mengarahkan anak-anak untuk pelajaran keterampilan ya bagaimana skill mereka menata kue. Nah, kita pindah ke kue selanjutnya. Ya, kemon-kemon cepetan dikit dong. Karena masih ada satu tahap lagi. Itu di sebelah kan baru satu. Kayaknya udah mirip ya. Udah. Tinggal kue yang terakhir. Kayaknya udah. Benar. Jadi ada tiga ya. Ini saya udah kerjakan dua, tinggal satu lagi. Nah, ternyata kuenya seperti itu ya penataannya. Nah, saya mau ngatur dulu. Saya ngatur yang ini dulu. Yang paling atas dulu. Jadi yang paling atas dulu. Kayaknya di sini. Iya, benar-benar kayaknya. Oke deh, saya klik. Saya yakin. Di situ. Oke, ini. Saya bawa dulu. Yang ini. Kayaknya sini ya. Oke, sudah. Yang terakhir. Saya atur.
posisi. Maju dikit. Kayaknya udah mirip ya. Coba deh. Ya, salah ternyata. Nah, tapi enggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Cobain lagi. Saya bawa. Cepat-cepat dong. Cepat. Duh, lama banget sih. Ya, ternyata skornya 60, tapi itulah cara bermainnya ya. Oke, sampai jumpa.